sedang perangi virus, Inggris diusik 7 kapal perang Rusia. 7 kapal perang Rusia mengusik Inggris dengan memasuki perairan di dekat negara tersebut. Aksi militer Moskow itu terjadi Kamis ketika London sedang sibuk memerangi wabah virus. Kehadiran 7 kapal perang Moskow itu membuat Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengerahkan 9 kapal untuk memantau. Angkatan Laut Kerajaan Inggris melaporkan ada aktivitas yang luar biasa tinggi di Selat Inggris dan Laut Utara. Ketika mereka sedang bersiap untuk membantu layanan kesehatan nasional dan departemen pemerintahan lainnya untuk memerangi virus. Sebuah operasi besar-besaran diluncurkan untuk memantau kapal-kapal Moskow ketika melewati pantai selatan. Operasi selesai dengan bantuan dari sekutu NATO, Perancis, Norwegia, Jerman, dan Denmark. Kapal-kapal perang Rusia itu diantaranya 3 korvet kelas Terigusi, 2 kapal pendarat kelas Sopucha, dan 2 frigate kelas Admiral Grigorovich, ditambah 2 kapal pendukung. Pejabat eksekutif kapal HMS Time, salah satu kapal yang terlibat dalam operasi pemantauan, mengatakan penting bagi Angkatan Laut Kerajaan untuk terus melindungi keperluan Inggris. Bahkan ketika angkatan bersenjata membantu NHS menyelamatkan nyawa dalam perang melawan virus. Ini adalah bagian dari urusan rutin HMS Time dan merupakan salah satu dari banyak peran yang dilakukan oleh kapal patroli kami dalam mendukung komitmen Angkatan Laut Kerajaan, kata pejabat bernama Letnan Nick Ward tersebut. Ini adalah urusan inti kami dan merupakan komitmen yang berkelanjutan untuk menegakkan keamanan Inggris, paparnya seperti dikutip ITV News Jumat 27 Maret 2020. Kapal-kapal perang Inggris lainnya yang terlibat dalam operasi terkonsentrasi adalah HMS Cairn, HMS Sutherland, HMS Argyle, HMS Richmond, HMS Mercy, bersama dengan RFA Tadforce, RFA Tadspring, dan HMS Echo. Mereka didukung oleh helikopter Merlin dan Wildcat dari Squadron 814 dan 815 Angkatan Laut. Operasi itu terjadi ketika para perwira militer dilaporkan sedang memeriksa lokasi untuk mendirikan rumah sakit darurat virus, seperti yang dilakukan di Excel Center di London. Kapal HMS Tyne yang berbasis di Portsmouth menghabiskan lebih dari seminggu bekerja di Selat Inggris, di laut yang sering menantang, untuk mengawasi kapal-kapal Rusia ketika mereka melewati pantai selatan. Helikopter Merlin yang berbasis di Devonport melakukan sejumlah sortir pengumpulan intelijen atas kapal-kapal Rusia ketika mereka melewati Selat Inggris. Pejabat operasi HMS Sutherland, Letnan Hanan Lee, mengatakan, "Keberhasilan integrasi kami ke dalam kelompok maritim membuktikan kemampuan kami untuk beradaptasi dengan operasi kelompok tugas dengan pemberitahuan singkat. Setelah membuktikan bahwa kami dapat bekerja sama dan berkontribusi sekali lagi untuk operasi NATO, kami sekarang berusaha untuk kembali ke tugas nasional Inggris dalam mendukung prioritas pertahanan tertinggi."